Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Caruban Tutorial ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sharing kepada teman-teman bagaimana ya jadi seorang YouTuber ya, supaya channel kita nanti bisa berkembang ya teman-teman ke depannya ya, tidak jalan di tempat tapi channel kita bisa berkembang ya teman-teman ya. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya teman-teman ya, yaitu ini ada 3 pilar untuk menjadi seorang YouTuber ya. Apa saja kita simak bersama-sama ya teman-teman, yaitu yang pertama ini teman-teman, yaitu pilar pertama yaitu saling kunjung ya, saling kunjung ini pilar pertama. Kemudian pilar yang kedua adalah upload video. Video. Terus pilar yang ketiga adalah upload video. Nah, ini 3 pilar ini saling berkaitan ya teman-teman untuk mengembangkan channel teman-teman kedepannya itu. Kalau teman-teman konsisten melakukan 3 hal ini, maka insya Allah channel sampai nanti akan berkembang, tidak jalan di tempat ya teman-teman. Nah, ini akan saya ulas satu persatu ya. Pertama, saling kunjung ya. Saling kunjung ini untuk menambah subscribe dan jam tayang ya teman-teman ya. Ini sangat penting ya. Pertama itu, yang kedua, saling kunjung ini bisa menghidupkan traffic ya. Bisa menghidupkan traffic. Nah, saling kunjung itu bisa dilakukan ya teman-teman ini melalui halaman channel ya teman-teman ya. Melalui halaman channel juga bisa. Nih, terutama kalau teman-teman saling kunjung itu mencarinya di tutorial YouTube ya teman-teman, itu sangat efisien. Nih, sangat efisien untuk saling kunjung ya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini saling kunjung dari halaman channel ya teman-teman. Misalnya teman-teman mampir di tempatnya Bang Insan, ini kan ada komentar-komentar ini. Ini bisa teman-teman kunjungi ya teman-teman. Nih ya. Ini tempatnya Bang ini Insan Tutor ya. Ini kan di sini banyak pemula ya teman-teman. Ya, ini bisa saling kunjung di sini atau di Bang Brian Tutorial atau di Durasi Nyaman ya. Bang Esa itu Durasi Nyaman, bisa saling kunjung di sana atau tutorial-tutorial YouTube yang lain kayak Kak Vian Official, apa itu Bang Kreator juga bisa ya. Bang Kreator, Kreatif Kreator itu loh teman-teman ya. Atau di tempat channel saya sendiri juga bisa ya untuk saling kunjung. Ini sangat bagus kalau saling kunjung itu di tutorial YouTube ya teman-teman ya. Karena banyak sekali pemula yang ada di sini nih. Tuh. Banyak sekali ya yang komentar. Ini bisa saling kunjung di sini nih ya teman-teman ya. Kemudian bisa di ini saling kunjung itu kalau di apa itu di kolom komentarnya di halaman channel ya teman-teman. Maksudnya di halaman channel ini loh teman-teman ya. Ini kalau kita komentar gotong royong kena spam. Nah, ini ada tempat yang lain lagi yaitu namanya itu empat empat atau fanpage Facebook ya teman-teman.
Ya, sementara ini yang fanpage-nya ramai dikunjungi dari teman-teman pemula, yaitu punyanya Bang Brian Tutorial ya, teman-teman. Facebook-nya Bang Brian Tutorial ya. Nanti teman-teman bisa ketik aja ya. Siapa yang ketik Brian Tutorial gitu nanti keluar fanpage-nya. Di sana banyak sekali teman-teman yang sedang mencari subscribe dan jam tayang ya teman-teman. Nih, Brian Tutorial. Coba. Ya, ini loh teman-teman. Fanpage-nya Bang Brian Tutorial. Di sini banyak sekali tuh komentarnya banyak nih. 466 komentar. Ini bisa teman-teman kunjungi tuh. Ya. Nih. Banyak sekali ya teman-teman tuh. Di sini banyak teman-teman gotong royong. Ini kan bebas loh di sini nih tuh. Dari teman-teman pemula ya. Untuk mencari subscribe dan jam tayang. Ya. Ini sangat bagus ya teman. Tuh. Kalau di Facebook ini teman-teman ajak gotong royong, ajak ayo ayo support sub nggak apa-apa. Komentar begitu. Tapi kalau di halaman channel ya nanti bisa kena spam teman-teman ya. Tuh. Nih, yuk gotong royong nih. Gotong royong inbox. Lah inilah teman-teman, kan banyak nih tuh. Yang di bawah ini yuk mau yang mau gotong royong ya inbox aja kan bebas komentar. Lain lagi kalau ngajak gotong royong di kolom komentar halaman channel nggak bisa, itu kena spam temen-temen tuh. Tuh itu loh kelemahannya kalau di halaman channel. Mendingan di fanpage-nya Bang Brian Tutorial ya, di fanpage-nya Bang Brian Tutorial ya temen-temen. Ini banyak sekali dari temen-temen pulang ngumpul di sini ya temen-temen ya. Kemudian ini pilar yang kedua yaitu upload video ya. Ini pilar yang kedua kan ini, upload video. Upload video itu yang bagus kalau bisa tiap hari ya, teman-teman ya. Tiap hari. Jangan hari ini upload lalu seminggu sekali, dua minggu nggak upload. Nah, ini akan lambat perkembangan channel teman-teman. Harus rajin upload ya, kalau bisa tiap hari ya. Ini sangat penting karena kalau kita upload ini juga bisa menghidupkan traffic ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pilar yang ketiga yaitu upload video ya. Upload video ini memang sangat berkaitan dengan upload ya. Nah, upload video ini bisa dilakukan ya saat ini 1 sampai 3 jam pertama upload itu sampai ya 1 sampai 3 jam ya, itu sampai genjot dengan pakai email ya untuk upload videonya ya. Pakai email kalau bisa sementara 50 email apa 100 email itu malah bagus ya. Kalau hanya 20 30 email ini kurang maksimal teman-teman. Ini saya sudah coba. Saya pakai kadang 20, kadang 30 email ini kurang maksimal. Bagusnya ya 50 email ke atas, nanti insya Allah video teman-teman akan direkomendasikan ke channel besar, ke subscribe-nya channel besar tersebut ya teman-teman ya. Nah, untuk metode kalau yang belum menet boleh 131 ya. Kalau yang sudah menet bisa 21 atau 111 ya teman-teman. Oke, sementara itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.